Ini ikan pari yang kemarin udah aku bersihkan lalu kupotong-potong ya. Aku mau bikin ikan pari bakar. Nah, katanya sih biar gak amis dikasih perasan jeruk nipis dan garam. Oh ya, itu cumi sisa di kulkas ya, aku masukin sekaligus. Untuk bumbu bakarnya, masukkan jahe, bawang putih, bawang bombay, cabai giling, lalu dihalusin pakai chopper Mitochiba. Ini tenaganya macam tornado, bahkan es batu pun bisa hancur. Dan lewat juga loh. Bumbu bakarnya langsung dimasak aja sampai pecah minyak. Kemudian tambahkan gula, garam, penyedap, dan kita masak sampai warnanya berubah lah pokoknya. Ikan pari yang tadi dicuci dulu, baru dimasukin ke air fryer kira-kira 10 menitan lah biar airnya keluar. Terus keluarin, kasih bumbu bakar, dan masuk lagi ke air fryer kira-kira 20 menit. Oke, udah jadi. Bumbu dan teksturnya sih enak, cuman ya masih bau amis sedikit. Kayaknya besok-besok mending tukar ke cumi-cumi yang kecil gitu aja deh. Oke guys, biar lebih pasti.